Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghapus video dari playlist yang sudah kita buat. Contohnya di sini ada playlist di Takcilik. Ketika kita klik maka akan muncul semua video yang ada pada playlist ini. Jika teman-teman ingin menghapus salah satu video dari playlist ini, maka teman-teman langsung saja klik titik 3 pada video yang ingin kita hapus. Tapi ini tidak akan menghapus videonya ya teman-teman, hanya menghapus video dari playlistnya saja. Kemudian di sini langsung saja kita klik hapus dari Dita Cilik. Ini berarti nama playlistnya yaitu Dita Cilik. Kita klik saja. Kemudian setelah kita klik, maka video yang kita hapus ini akan otomatis menghilang dari playlist ini. Dan penonton tidak akan bisa menemukan video itu pada playlist ini lagi. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena video tersebut masih ada pada channel YouTube kita. Untuk melihatnya, teman-teman langsung saja klik video Anda di sebelah sini. Kemudian setelah kita klik video Anda, maka akan muncul semua video yang kita punya. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan video yang barusan saya hapus dari playlist yang sudah saya buat. Jadi ingat ya, menghapus video dari playlist bukan berarti menghapus video dari channel YouTube. Artinya, hanya menghapus video dari playlistnya saja. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.